menjelang akhir Ramadan, Allah mengucapkan selamat untuk orang-orang mukmin yang menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi amarona bisyam wa syarrafana bi ramadhanihi wa siyamihi wa qiyamihi wa qur'ani. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah wa wala. Menjelang akhir Ramadan, Allah mengucapkan selamat untuk orang-orang mukmin yang menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan dengan firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih wa shalla. Sungguh mendapatkan kemenangan orang-orang yang membersihkan dirinya secara total, baik lahiriah maupun batiniah, membayar zakat fitrah, kemudian mengagungkan asma Allah, dan di pagi harinya menjalankan sholat hari raya Idul Fitri, seolah-olah Allah mengulurkan tangannya menjabat satu persatu orang-orang mukmin yang menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya yang berada di bulan suci Ramadan. Allah mengucapkan selamat, sukses, dan berhasil mendapat kemenangan mereka yang telah membersihkan dirinya secara total, baik lahiriah maupun batiniah, membayar zakat fitrah, mengagungkan asma Allah dengan takbir, tahlil, dan tahmid di malam takbir, kemudian pagi harinya menjalankan ibadah sholat di Idul Fitri. Bulan puasa disebut bulan Ramadan karena Ramadan itu artinya membakar semua dosa. Sehingga qad aflaha man tazakka, di mana tazkiyah, membersihkan diri secara total. Sekalipun memang makna khususnya adalah membayar fitrah, membayar zakat, tapi zakat di mana tazkiyah, qad aflaha man tazakka, sungguh berbahagia orang-orang yang telah berhasil membersihkan dirinya secara total, baik lahiriah maupun batiniah, di bulan suci Ramadan. Itulah ucapan selamat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang bulan Ramadan adalah bulan mulia, bulan barokah. Fihi lailatun khairun min alfi syahr, disebut juga syahrul Quran, disebut juga syahrul siyam. Bulan suci Ramadan disebut juga bulan taubat, bulan pembersihan diri secara total. Alhamdulillah kita sampai kepada akhir bulan suci Ramadan. Semoga apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa, ini benar-benar dapat kita capai, dapat kita raih.
tidak menjadi mustaqim, tidak mendapat keridhaan Allah dan mendapat ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.